Nah. Lah. Oke, ketemu maneh di channel Semua Konten Rocky TV. Iki katanya bahas sesuatu tentang YouTube gitu. Yo. Masih awal YouTuber pemula ini yo, ngerti lah titik-titik ya. Ngerti lah titik-titik tentang pembahasan peraturan-peraturan sih kayaknya nih. Iya, ngapain mau sharing ya? Yo. Tapi saurungi mlebu nang videonya itu apa? Subscribe men. Oke. Aja lali subscribe channel Rocky TV. Oh, iki mengandung informasi penting ini. Iya penting. Kau kan di subscribe, naik ambil komen. Iya. Kau kan gak komen, gak subscribe, gak like berarti kau gak support video ini. Oh. Hai sama guys. Wis kok yo. Aja lali bahas titik tentang saiki ku ono peraturan tentang YouTube gawe anak-anak. Anak-anak. Ambe gawe dewasa terus ambe gawe semua kalangan. Iya. Iya. Random. Iya. Dadi YouTube iku kepengin apa ya ngarani? Mengkualifikasi apa ya? Apa ya? Meng apa ya oleh ngarani ya koyo dadi pokoke intine niku ya memisahkan antara anak-anak ambek sing dewasa. Jadi lek apa penontone anak-anak ya cek anak-anak, lek dewasa penontone ya cek random. Dadi koyo ya apa ya? Ya. Dadi setiap konten kreator, YouTuber iku lekne setiap upload iku dhek iku kudu milih ngono. Ya, untuk anak-anak iya. Apa untuk dewasa. Berarti ono pilihane, Dik. Setiap video iku ono peraturan apa? Ono settingane. Iya. Dadi lek seumpama iku mang konten kudu gawe anak-anak tapi dilebokno nang anak-anak, engko iso-iso kena sanksi. Sanksi karo channele kena sanksi, kena hukuman teko YouTube. Iso-iso cek lek gak videone ya channele dihapus, diblokir lah. Iya. Jadi katanya berbagi informasi lah untuk apa para orang tua saiki kan anak-anak wis mulai cili kan wis booming YouTube, kan. Booming tentang YouTube aja nih, ngerti YouTube, karena cili wis duwe HP, wis iso YouTube-an, nah, tapi kan terkadang karena cili buka YouTube itu tanpa kontrol tanpa, dari orang tua, kan random lah, tapi di random itu mang, tapi video-video sembarang kan mlebu lek di YouTube. Sing... Tadi wedine kok anak-anak iku ndelok sing gagah ngono ya. Iya, sakjane iku mang belum cukup apa? Belum cukup umur. Iya, tapi wis ndelok wis ndelok video sing gagah. Jadi bahkan terkadang arek iku buka apa? Video tentang anak-anak tapi moro metu iklane tentang sing 18 plus ngono. Nah, jadi kan, secara enggak langsung kan arek iku mang malah ndelok kan. Iya, malah ndelok malah iya. Apa? Seharusnya gak harus melihat jadi melihat. Jadi gak harus nyalano wong tuwa ngono lho. Soale YouTube dhewe kan ya gak iso ngontrol, makane dikei peraturan iku mah. Dan iku karena di kono pemerintahan Amerika iku YouTube itu tidak boleh mengambil data dari anak-anak ya. Nah, iya. Jadi disediakanlah aplikasi yang namanya YouTube Kids iku mah. Nah, iya. Jadi intine tapi secara logika kan lek YouTube nggak peraturan iku mang YouTube kan gak ngerti. Iki mang sing buka anak-anak. Iki mang sing buka teko apa anak-anak apa dewasa YouTube kan gak ngerti logikane. Kan saiki sing duwe HP apa wong tuane ya. Kan wong tuane sing duwe HP kan emailnya kan emailnya wong tuane, emailnya anake. Jadi itu gak ngerti. Itu kan gak ngerti sing delok iku anak-anak apa sing duwe wong tuane mang kan garu kan ya. Dari iku awal metu mek metu peraturan iku mang tok. Terus kemudian ono YouTube Kids. Nah, berarti YouTube khusus anak-anak. Tapi YouTube wis gawe peraturan ngono. YouTube wis nyediakno YouTube Kids. Tapi yo, tanpa bantuan orang tua kan yo percuma kan. Iya ta. Dadi yo aku belum ngerti jelas YouTube itu kayak apa ya. Aku kurang menjelaskan.
lek jare ini berbayar ini lho YouTube kecilku. Kan anjene ndek YouTube kecilku kena iklane blas kan. Kena iklane blas terus isine ku ya tentang anak-anak semua konten sing ono ndek YouTube iku disediakan untuk YouTube tentang anak-anak semuanya. Iya, jadi ini lho kayak orang tua iku mang apa? Lek kepengin lebih mendidik nang anake. Gak apa anake ndelok YouTube tapi YouTube Kids ngono lho. Jadi lek selama YouTube iku mang gak terlalu penting bagi orang tua, mending YouTube asli mang dihapus diganti YouTube Kids. Lek anjene khusus dikhususkan untuk anak-anak kan ya. Lek orang tua kan kadang wis gak ono keperluan kan nang YouTube kan paling mek ndelok-ndelok tok. Lah lebih apik lek iku mang dilangno ganti YouTube Kids ae. Dadi maso anak-anak delok kan bebas. Iya, tapi YouTube Kids iku aku yang ngene wis nyoba download. YouTube Kids iku ana iklane. Ya mlebune ya tetep kaya YouTube biasa ngono ku. Tapi tanpa iklan dan video-video ndek ngono ku anjene video khusus anak-anak. Kayak kartun terus sing nyanyi-nyanyi ngono ku. Lagu anak-anak pula ya. Anak ngono ku. Iku berarti nganu lho, apa jenenge? Di YouTube Kids iku gak ono koyo sing tentang ngene iki video ya. Terus ono nama channel-e sapa? Niku gak ono berarti. Hiduplah itu ono koyo anak-anaknya. Ono tapi ya tentang YouTube Kids to. Lho, ayo pemilik channel-e sapa ngono? Gak ro. Apa ya mu? Ono koyo ya aku ngene sale gak terlalu menjelajahi cuma penasaran ngono lho. Tapi nyoba dan kontennya ku anjene gawe anak-anak to. Lah mangane iku. Jadi mending apa bagi para orang tua saiki ku lek kepengin anake lebih terdidik tanpa ono tontonan sing 18 plus ngono yo tenan dewasa lah. Download YouTube Kids ae. Di Play Store gratis kok. Di Play Store. Jadi langsung ae nang Play Store. Terus tulis ngeloki apa? YouTube Kids petunjuke iku lho. Ngeloki petunjuke sampe mari. Engko yo ono ngelebono email-email walang kaya YouTube biasa ngono. Wis kaya YouTube biasa login email ngene-ngene. Oh iya dan engko lek wis mlebu iku wis langsung wis ono video-video tok wis. Aku nyobaan searching channel sapa sing dudu tentang anak-anak nyoba Virgo Flash ngono ku ya gak ono notres ngono ya ono. Jadi anjen dikhususkan ambek YouTube iku untuk anak-anak emang ya YouTube Kids iku ya. Oh iya bagi orang tua saiki nyoba ae. Daripada engko anaknya salah kabra dan kedididik melakukan hal sing enggak ayo gak dikarepno wong tuwa ya nyuntut teko karena engko lek di takoni motivasimu melakukan hal itu dari mana? Dari YouTube lho. Sing salah malah YouTube ya. Padahal YouTube kan iku enggak ngerti yo. Tidak menyediakan hal-hal seperti itu untuk anak-anak kan. Iya. Jadi ya saiki ate nyalano wong tuane yo gak iso disalano. Ate nyalano anake yo gak iso nyalano. Ate nyalano YouTube yo gak iso YouTube. YouTube kan tidak menyediakan hal-hal seperti itu buat anak-anak kan. Jadi mending yo iku mang wis ini diarahno nang ngono ae ya. Dadi arek iku mang mulai cilik sampai umur wis cukup dhek enggak terlalu otaknya enggak terisi dengan hal-hal yang kotor kan. Soale arek cilik ingatane ku tentang peka ngono lho. Dadi apa sih didelok pasti diingat terus wis. Dadi diingat terus sampai dhek iku gede. Di YouTube ono. Di YouTube ono. Ngene iki lho rek. Ayo didelok lho, kok aja ngejak konco-konco nih lo, konco-konco yang terpengaruh kan ya, mengenai sih nggak diinginkan kan tentang iya, itu, jadi disediakan YouTube Kids untuk anak-anak. Download YouTube Kids dan YouTube asli ku, mending itu biasa mending dihapus atau legang nu kan, le semua mono keperluan ya mending disembunyikan lah atau kak legang nu di kayak password itu lo. Iya di password. Password. Si YouTube bawaan. Tak apa, bisa dihapus ya.
iso di nonaktifkan kaya ini. Oh, tapi gak iso dihapus ya? Gak iso. Cara gue kaya gak iso dihapus. Iya, nanti lek sing gak iso dihapus ya di privasi ya. Di privasi. Cek anak-anaknya cek gak? Kalau sing otomatis tidak diingat. Karena cili kan lewes di privasi kan atau buka kan ya gak iso. Yo, meskipun iku mang opo ana di depan mata kan lek ana dua pilihan ana YouTube biasa mbek YouTube Kids. Sing YouTube biasa dibuka gak iso. Otomatis arek kan delok YouTube Kids. Yo. Itu mending ngono. Saiki lho anak-anak lek saiki koyo di bawah 13 tahun lah ya sih. Pasti ini sih dulu itu paling ngopo kita ayo ya lagi aku nu robot-robotan lah kan sana ini lagi dulu di YouTube biasa nih lah kok ini sana ini kayak dulu robot-robotan kan lah di sore kan rekomendasi deh aku rekomendasi ini sih nggak dikarenakan jadi kok arek jadi ano apa foto model gigi lo kan arek jadi pasti penasaran akhirnya diklik iku sing cari kawate mungkin YouTube berpikir lah ini YouTube ini mengeluarkan peraturan tok gak bakal ngefek kan. Oh. Yang ngefek mah bagi para konten kreator kan ngefek ngerti ya sing ngerti-ngerti pasti ngerti lah tadi ya YouTube Kids kumang jadi lebih memudahkan orang tua kontrol anaknya kontrol anaknya untuk linknya tak deskripsi lah cek penang gak usah boleh-boleh lihat cek cocok cek kendala jadi kita ini yo mengarahkan di video ini mengarahkan orang tua untuk anaknya lebih ke kalian sadar lebih terdidik lah yo bukannya audio ini sok-sokan yo nganu mek menginformasikan lah menginformasikan lagi membantu bagi para orang tua yo yo oleh dilakoni yo lagi membantu kayak orang tua yo delon video ini delon kok dan nonton YouTube ini delon subscribe like dan komenan ya yo komen ini sembarang ini kan tipu masuk ini ini kan menyampaikan informasi tentang peraturan media tapi tentang aplikasi YouTube Kids nanti lah ya saya ingin kalau jelasnya YouTube Kids itu memang ya apa download aja habis dan akan semoga orang tua anaknya dengan dan semoga anaknya tidak salah jalannya. Jadi orang tua itu cekan selalu nyalano YouTube. Oh, itu lagi kan YouTube malah kok ngene. Padahal YouTube gak termasuk menunggu. Padahal YouTube menyediakan hal itu kan itu di media YouTube kan media. Tapi lagi YouTube disalahkan oleh orang tua. Lah YouTube sudah berapa tahun berdiri dan disalahkan kan gak boleh sekarang. Gak semua arek sing ndelok YouTube itu bakal duwe pemikiran negatif kan. Jadi that's tergantung pemakai ini lah. Ya tergantung user ini dan pengawasan orang tua kita ya. Jadi lebih gampang. Guys, menaik video kali ini semoga bermanfaat untuk anak-anak dan para orang tua. Saya lebih terdidik lah. Kalah ni je benar yo. Jadi sana jual lali, like, komen, subscribe. Channel Rocky TV ambil Virgo Flash. Virgo Flash. Sip, mantap, mantap, mantap. Oh jual lali dua screen sheet yo. Igini screen sheet. Oh yo, fullon igini Romi Ermawan ambil Virgo Flash. Ada di deskripsi. Siap, mantap.